GPIB Immanuel Samarinda akan melaksanakan ibadah tatap muka mulai bulan Oktober tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut. Warga jemaat mendaftar melalui koordinator di sektor-sektor. Telah mendapatkan vaksin minimal satu kali. Memastikan badan sehat dan tidak dalam kondisi sakit. Menggunakan masker medis dan disarankan double masker. Wajib mengukur suhu tubuh. Jika suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, diharuskan mengikuti ibadah dari rumah. Wajib mengisi buku kehadiran. Wajib mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Duduk pada kursi yang diberikan nomor. Berusia 13 tahun ke atas. Untuk yang berusia di bawah 13 tahun, dapat hadir dalam ibadah khusus. Foto bersama dilakukan dengan menjaga jarak. Selama beribadah, masker tidak boleh dibuka. Tidak membawa makanan dan minuman. Menghindari kontak fisik. Menghindari berdiam lama di lingkungan gereja setelah beribadah. Mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan. Demikian ketentuan protokol kesehatan ibadah tatap muka GPIB Immanuel Samarinda. Harap menjadi perhatian kita semua. Terima kasih.
Bapak Ibu jemaat yang mengalami gejala kurang enak badan tersebut, kami menghimbau juga untuk Anda sekalian bisa menghubungi fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas, atau mungkin bisa juga menghubungi anggota tim Satgas yang ada di sektor masing-masing. Demikian, Tuhan memberkati.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di tengah ketidakteraturan dunia, perselisihan, kejahatan, dan ketidaktaatan kepada Allah, kita dipanggil untuk mewujudkan kasih dan menjadi berkat. Seteru selalu menentang kita, namun dengan kasih, keteduhan hati, sikap mencari kedamaian, dan kehendak Allah adalah sikap terbaik yang patut dipraktikkan umatnya. Dengan rasa syukur dan kerinduan untuk hidup damai bersamanya, kita datang beribadah kepada Sang Pencipta dan Raja kita. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan ibadah keluarga pada saat ini. Dengan sukacita kebersamaan satu persekutuan bergereja, mari kita berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Kami boleh berkumpul bersama dalam satu persekutuan ibadah keluarga. Kiranya ibadah keluarga ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 19. Mazmur 19 ayatnya yang kedua dan ketujuh, dan kita akan membacanya secara silih ganti. Di bawah perikop kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit. Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Demikian mazmur kita, silakan duduk. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 55, bait yang pertama dan ayat yang kedua. Hati kami pun penuh.
Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati, pikiran, bahkan ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu, agar hati kami hanya tertuju pada firman-Mu saja. Ampuni segala dosa dan salah kami, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab, yaitu Kitab Wahyu pasal 2 ayat 24 sampai 29 yang menyatakan, "Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Demikian pembacaan Alkitab, berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus, haleluya. Tema perenungan kita pada malam hari ini sesuai dengan SBU yaitu atas prakarsa Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, untuk memahami firman Tuhan pada malam hari ini, kita sebaiknya memahami dulu bacaan kita pagi, dan mudah-mudahan semua sudah membaca bacaan kita pagi sehingga kita tidak perlu baca lagi, tapi saya mungkin akan menjelaskan sedikit mengenai pembacaan kita tadi pagi ya. Jadi di bagian ini merupakan surat Yohanes yang ditujukan kepada jemaat di Tiatira. Tiatira ini adalah sebuah kota terkecil di antara 7 jemaat atau gereja yang dikirimi surat oleh Yohanes. Meskipun jemaat ini terkecil, namun ternyata Tiatira ini mendapatkan surat dengan ayat yang terpanjang. Kalau kita lihat dalam bacaan pasal 2 dan pasal 3 itu ada 6 jemaat yang lainnya. Bisa kita bandingkan bahwa surat kepada Tiatira ini cukup panjang ayatnya ya. Mengapa demikian? Karena jemaat ini sebenarnya sangat baik dalam hal kasih, iman, pelayanan dan juga ketekunannya. Tetapi mereka membiarkan Isabel. Isabel ini seorang yang menyatakan dirinya seorang nabiah. Jadi Isabel ini membawa ajaran sesat berupa perzinahan dan juga penyembahan berhala ke dalam jemaat ini. Itulah juga mengapa Yohanes dalam ayatnya yang ke-18 menyapa para penatua jemaat dengan menyebutkan Yesus yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Nyala api di sini menyiratkan pancaran kemarahan terhadap dosa dan daya tembus pandangan Tuhan yang menelanjangi semua hal yang tersembunyi dan melihat sampai ke relung hati yang terdalam. Sedangkan kaki tembaga mengungkapkan kekuasaan Kristus yang bangkit dan tidak tergoyahkan. Artinya apa? Bahwa Tuhan mengetahui semua dosa yang dilakukan oleh jemaat. Jadi tidak perlu lagi disembunyikan, karena Tuhan sendiri yang menguji batin dan hati setiap orang. Dan Allah akan menunjukkan kuasanya atas Isabel dan pengikut-pengikutnya. Allah akan menjatuhkan hukuman kepada Isabel dan pengikut-pengikutnya, seperti dalam bacaan ayat 21 sampai 23. Di situ Tuhan sebutkan apa saja hukumannya.
Jadi ada konsekuensi yang harus diterima atas perbuatan yang kita lakukan. Untuk bisa terhindar dari ajaran sesat, kita harus menggunakan senjata rohani agar bisa memenangkan pertempuran iman, yaitu Roh Kudus. Karena dengan kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita mampu mengendalikan diri dan memilih untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah ini kita akan masuk dalam bagian bacaan malam. Pembacaan malam hari ini, jadi di sini menjelaskan bahwa tidak semua orang, tidak semua jemaat mengikuti ajaran Isabel itu. Jadi masih ada jemaat-jemaat yang taat akan kesetiaannya, taat pada kebenaran. Dalam ayat ke-24-25, di situ Yohanes mengajak para jemaat yang tidak mengikuti ajaran Isabel, jemaat yang berhasil mengendalikan diri dari ajaran sesat, untuk tetap setia dan berpegang teguh pada ajaran kebenaran sampai Tuhan datang kembali. Dan bagi mereka yang setia pada Kristus sampai akhir, diberikan janji seperti dalam ayat ke-26-28, di situ ada dua hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang pertama, mereka yang setia sampai akhir akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, janji ini ternyata pernah juga ditulis di dalam kitab Mazmur pasal 2 ayat 8-9. Jadi di situ Allah berjanji akan mengalahkan semua pihak yang menentang pemerintahannya. Dan siapa yang setia sampai akhir akan ikut memerintah bangsa-bangsa bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian janjinya yang kedua, siapa yang setia akan dikaruniai bintang timur. Bintang timur ini adalah sebutan bagi Yesus Kristus. Jika orang Kristen hidup benar, di akhir hidupnya ia akan menjadi milik Kristus sepenuhnya dan tidak akan kehilangan Tuhan untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya untuk bisa meraih apa yang dijanjikan Tuhan, jemaat harus berjuang keras dan tekun mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Hal ini tidak hanya berlaku bagi jemaat Tiatira saja, tetapi juga semua umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, termasuk kita semua. Banyak ujian dan cobaan serta ajaran-ajaran yang mungkin dapat membuat iman kita goyah saat kita berada di tengah-tengah dunia ini. Pasti ada yang bisa bertahan, tapi enggak banyak juga yang jatuh, yang terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar. Dunia ini seringkali menawarkan hal-hal yang memberikan kesenangan. Terkadang hal-hal yang duniawi juga terlihat menarik, meskipun bertentangan dengan ajaran kebenaran. Contoh simpel aja, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita mau mengurus sesuatu dan harus mendatangi Pak RT. Supaya cepat ya, kata orang, no ribet-ribet. Ya udahlah, kasih aja Pak RT-nya 100 ribu, udah beres, selesai. Salah enggak? Kira-kira halal atau tidak? Pasti ada yang mengeluh, ya halal aja lah. Kan enggak ada yang dirugikan. Semuanya sama-sama butuh kok. Dan juga yang pasti kan enggak ada aturan tertulisnya ya sebenarnya. Namun, menurut ajaran Kristen, walaupun segala sesuatu halal, tetapi tidak semuanya berfaedah untuk membangun. Jadi bisa saja justru merusak dan merugikan pertumbuhan iman seseorang. Orang Kristen tidak boleh hanya mengejar kesenangan dan kepentingan sendiri. Tetapi, seperti kata Rasul Paulus, yang paling penting adalah mengejar karunia yang paling utama. Apa karunia yang paling utama itu? Kasih. Jadi kita harus mengejar dan mengerjakan apa yang membangun dan mendatangkan damai sejahtera, serta tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi perenungan kita, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan iman dan ajaran Kristen, baik dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan kita, apakah kita hanya hanyut ikut arus dunia, atau kita mengasingkan diri secara total dari dunia ini? Kan ada juga orang yang begitu ya,
daripada merasa daripada aku berbuat salah, ya udahlah mending gak usah ngapa-ngapain. Ada juga yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yohanes 17 ayat 15 sampai 16, Yesus berdoa kepada Allah, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia." Artinya, kita harus tetap menjalani apa yang kita hadapi di dunia ini. Jangan ikut arus, jangan pula melarikan diri. Ingat bahwa Tuhan yang berinisiatif memilih kita dan mengangkat kita menjadi anak-Nya untuk melakukan pekerjaan tangan-Nya di dunia ini. Maka Tuhan pulalah yang akan melindungi kita daripada yang jahat, asalkan kita tetap beriman dan berpegang pada ajaran-Nya. Dunia dan seluruh kehidupan di dalamnya adalah ladang pelayanan. Setiap orang percaya dipanggil untuk bekerja di ladang itu. Untuk menjadi pemenang, setiap orang harus merespon panggilan itu dan mengerjakan kasih, kebenaran, dan keadilan Allah. Sebab hanya orang yang melakukan pekerjaan Tuhan tersebut yang dapat menjadi pemenang. Kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita hanya dapat terjadi oleh inisiatif Tuhan yang sudah memanggil dan mempercayakan pekerjaan tangan-Nya kepada kita. Kita dapat menjalani dan mengerjakan kasih, kebenaran, dan keadilan Allah hanya atas prakarsa Tuhan bagi hidup kita. Jika Tuhan tidak memilih kita, jika Tuhan tidak memanggil kita untuk melakukan pekerjaan tangan-Nya, apa yang bisa kita lakukan? Kristus telah berprakarsa menebus, menyelamatkan, dan memelihara kita, sehingga kita tidak berjuang sendiri dalam dunia ini. Dan Kristus juga yang akan menguji batin dan hati setiap orang dalam rangka mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Oleh sebab itu, marilah kita tetap taat dan setia melakukan pekerjaan Tuhan hingga akhir, sampai kita memenangkan pertandingan iman. Marilah kita dengan rendah hati menyerahkan diri kita kepada Tuhan, agar atas prakarsa-Nya kita mampu berdiri teguh pada kebenaran, sambil menyongsong Tuhan datang kembali dan menjemput kita untuk memerintah bangsa-bangsa bersama dengan Dia di sorga kelak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 446, baitnya yang pertama dan kedua. Di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam ini yang kembali mengingatkan kami agar kami tetap taat dan setia dalam iman kami, berpegang teguh pada kebenaran hingga akhir pertandingan iman, agar kami dapat hidup bersama dengan Engkau di sorga yang mulia. Kiranya firman-Mu menguatkan kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari.
Kami juga berdoa buat seluruh jemaatmu yang boleh ambil bagian dalam ibadah keluarga, baik di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan mereka. Berkati pula kami semua dalam kehidupan bergereja, baik para pendeta, presbiter, pengurus pelkat, komisi, dan semua yang berpelayanan dalam Jemaat Immanuel Samarinda ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberi hikmat bagi para pelayanmu ini, sehingga melalui pekerjaan hamba-hambamu, iman jemaat semakin bertumbuh dan dikuatkan. Kami berdoa pula bagi bangsa dan negara kami dan seluruh aparat pemerintahannya, secara khusus kota Samarinda, di mana kami semua masih bergumul dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami, agar kami tetap saling bergandengan tangan dan bersahati dalam melalui pandemi ini. Berkati para pemimpin agar bijaksana dalam menyikapi setiap kondisi yang ada. Tak lupa kami menyerahkan juga ke jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik karena COVID maupun penyakit lainnya. Kami bersatu hati mendoakan kesembuhan mereka. Engkau yang menjamah dan memberikan kesembuhan baik melalui tenaga medis, perawatan pribadi, maupun makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi. Kiranya namamu dimuliakan atas kesembuhan yang boleh mereka rasakan. Kami berdoa juga untuk mereka yang berduka cita, Tuhan melawat dan memberikan penghiburan bagi mereka. Demikian pula mereka yang sedang bersuka cita, kiranya Tuhan hadir dan melengkapi sukacita mereka. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami yakin dan percaya, Tuhan turut bekerja dalam setiap peristiwa di kehidupan kami dan menjadikan segala sesuatunya indah seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Dengarkanlah dan sempurnakan doa kami melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Berikanlah persembahanmu yang terbaik baginya untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Ingatlah akan firman Tuhan dari Kitab Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Thank you.
Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur di tengah keberadaan kami saat ini, kami boleh memberikan sebagian daripada apa yang ada pada kami. Kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh Engkau berkati dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing secara live streaming. Saat ini kami akan menyampaikan warta jemaat. Untuk itu yang pertama kami sampaikan terima kasih untuk pelayan firman Diaken Mauren Kalauserang Adiputra. Terima kasih atas pelayanannya. Pelayan liturgi Bapak Diaken Filipus Hitipeu. Organis puji-pujian, pemandu lagu, multimedia dan sound system. Yang kedua, ibadah pelkat Persekutuan Kaum Perempuan dilaksanakan Jumat tanggal 5 November 2021 pukul 16.30 WITA secara tatap muka terbatas. Maksimal 150 orang di gedung gereja dan via aplikasi Zoom. Pelayan firman Nona Pendeta Malia Mariette Lenakoli, pelayan liturgi Ibu Sri Wahyuni Simatupang Siahaan, organis Saudari Cynthia Christina Darongke, petugas pengurus pelkat PKP. Yang ketiga, ibadah syukur HUT ke-11 pelkat PKLU Sebupel Kaltim 2 dilaksanakan Sabtu tanggal 6 November 2021 pukul 15 WITA di gedung gereja GPIB Immanuel Samarinda. Pelayan firman Pendeta Franz Uktol Seja, KMJ GPIB Gloria Maluhu Tenggarong. Pelayan liturgi Bapak Penatua Yosua Gunanto, organis Ibu Marta Ekawati Papilaya Siahai, singers Ibu Angganita Kailola Salhuteru. Ibadah secara tatap muka terbatas sejumlah 50 orang yang terdiri dari perwakilan 13 jemaat GPIB masing-masing 2 orang. Panitia pelaksana 20 orang, BP Mupel Kaltim 2 2 orang, koordinator PKLU Mupel Kaltim 2 1 orang dan majelis jemaat GPIB Immanuel Samarinda 1 orang. Ibadah akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube GPIB Immanuel Samarinda. Yang keempat, ibadah hari Minggu tanggal 7 November 2021 dilaksanakan 1 kali, yaitu pukul 9.00 WITA secara live streaming melalui kanal YouTube GPIB Immanuel Samarinda, dilayani oleh Ibu Pendeta Yandres Gosling Takuneno, didampingi Presbiter Sektor Getsemani. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 di gedung gereja dihadiri oleh jemaat Sektor Getsemani dengan mendaftar melalui koordinator sektor dalam kondisi sehat dan sudah divaksin minimal 1 kali serta berusia 13 tahun ke atas. Kelima, pengajaran kelas katekisasi reguler tahun 2021 dilaksanakan Minggu tanggal 7 November 2021 pukul 12 WITA via aplikasi Zoom. Pembina katekisasi Bapak Penatua Yohanes Beni Lumban Gaul. Enam, ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan Minggu tanggal 7 November 2021 pukul 11 WITA via aplikasi Zoom dan ibadah hari Minggu Pelkat PT dilaksanakan pukul 15.30 WITA via aplikasi Zoom. 7.
Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa dilaksanakan Selasa tanggal 9 November 2021 pukul 19.00 WITA secara tatap muka terbatas maksimal 150 orang di gedung gereja dan via aplikasi Zoom. Pelayan Firman dan pelayan Liturgos, Organis dan Pelkat Sektor yang bertugas dapat dilihat dalam warta jemaat hari Minggu nanti. Kedelapan, ibadah keluarga hari Rabu tanggal 10 November 2021 pukul 19.00 WITA dilaksanakan secara live streaming melalui kanal YouTube GPIB Manuel Samarinda. Pelayan Firman, Ibu Pendeta Yandres Gosling Takuneno. Pelayan Liturgi, Ibu Diaken Veronica Yeski Medip Pakong Klean. Organis, Saudari Lingli Tuela. Puji-pujian Vokal Group Sektor Pelayanan Kaisarea. Warta Jemaat, Bapak Penatua Stefanus Eko Santo. Sembilan, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Samarinda pada awal bulan Oktober 2021 sampai akhir bulan November 2021 melaksanakan program pendataan ulang warga jemaat GPIB Immanuel Samarinda. Pendataan akan dilaksanakan di sektor dan pos Pelkes oleh Presbiter, Kantor Sekretariat Majelis Jemaat dan Komisi Inforkom Litbang. Pendataan ini dalam rangka pembaharuan database warga jemaat GPIB Immanuel Samarinda. Sangat diharapkan peran serta dan partisipasi aktif seluruh warga jemaat untuk mensukseskan program pendataan ini. 10. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Samarinda pada tahun program 2021-2022 menyusun anggaran pembelian kendaraan dinas atau mobil gereja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka mulai Minggu tanggal 24 Oktober 2021 dibuka kotak khusus bagi pembelian kendaraan dinas tersebut. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat. Ke-11, Majelis Sinode GPIB telah menetapkan Pendeta Octavian Sofater Silahoi SSI Teol selaku Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Samarinda di Pos Pelkes Haleluya, Pos Pelkes Hosana, Pos Pelkes Pohon Undip, dan Pos Pelkes Bukit Sion. 12. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Samarinda menugaskan Bapak Penatua Antonius Warno dan Bapak Bonar Siambaton untuk melakukan inventarisir hak dan status tanah milik GPIB Immanuel Samarinda yang terletak di Sungai Kapisambutan, Loa Bahu, Sungai Kunjang, Simpang Pasir Palaran, Teluk Dalam L1 Desa Bukit Raya, dan Separi 1 Desa Bukit Pariaman, Tenggarong Seberang. Mohon dukungan jemaat. Ke-13, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Samarinda menyampaikan himbauan kepada seluruh warga jemaat untuk senantiasa menjaga kesehatan bersama dengan selalu taat, patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Himbauan ini terus-menerus disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab gereja dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Mari terus mendukung program vaksinasi dari pemerintah dan senantiasa berdoa semoga bencana pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari kehidupan kita. Jangan lengah, jangan menganggap remeh dan tetap waspada. Demikian himbauan ini disampaikan untuk kebaikan kita bersama. Salam sehat. Demikian warta jemaat malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan dan pengutusan kita sebagai umat Tuhan dengan keyakinan bahwa Allah, Sang Sumber Kehidupan, akan menyertai dan meneguhkan kita dalam setiap langkah kehidupan.
hikmat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.